Musikus Ahmad Dhani membantah konser Dewa 19 di Surabaya dibubarkan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Surabaya. Ahmad Dhani menegaskan, konser Dewa 19 berjalan sesuai jadwal dan tidak dibubarkan. Hal tersebut disampaikan Ahmad Dhani melalui foto yang diunggah di akun Instagram pribadinya Selasa 6 Februari 2024. Suami Mulan Jamila itu mengaku, konser Dewa 19 digelar tidak untuk kepentingan kampanye. Dia menambahkan, konser memang sempat dihentikan saat memasuki waktu sholat maghrib, lalu kembali dilanjutkan setelahnya. Sebelumnya, konser Dewa 19 dengan tema konser Gaspol Satu Putaran Prabowo Gibran di Jatim International Expo sempat disorot Bawaslu Surabaya. Bahkan, Bawaslu Surabaya mengirimkan surat imbauan kepada penyelenggara konser karena dianggap melanggar kampanye akbar yang telah ditentukan KPU. Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Surabaya, Novli Bernardo Thiessen, beberapa waktu lalu.